Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi seperti biasa bersama saya di channel Ari Sabik, sahabat. Salam sapa juga buat semua sahabat-sahabat dimanapun berada yang selalu setia mendukung channel Ari Sabik. Oke sahabat, seperti biasa saya mancing dasaran lagi hari ini menggunakan dua mata kail lagi, yaitu pemberatnya besi sahabat. Kita sangkutkan umpan gembong yang mati seperti ini, sangkutnya di bawah tembus ke atas, lalu dipotong sedikit dia punya ekor sahabat, supaya amisnya lebar ya. Ini kita terlebih dahulu pakai umpan mati dulu ya, memancing ikan-ikannya mendekat. Kita pakaikan sarung tangan dulu sahabat, takutnya ikan besarnya nanti langsung makan, tidak sempat pakai sarung tangan. Ini langsung dia ini sahabat, gerakan red bass. Mantap ini. Perlawanannya ini sangat menantang. Hey.
Langsung memang dia sahabat, ah, ikan yang ditunggu-tunggu ini sahabat. Oh, bebe. Hampir lah kau jatuh kembali ke tanah, ke tanah, ke laut. Mantap tuh, mantap. Mantap tarikannya. Mantap, mantap ini tarikannya. Iya, melawan terus. Oke, sahabat, sudah dua ekor naik ikan sulunya, satu ekor red bass. Kita coba langsung umpan hidup biar lebih menggoda ikan-ikan besarnya, sahabat. Dua ekor pasang umpan hidup semua. Oke, lanjut. Sampai angkut, ya sangkutkan nih. Ya, lepas, mantap. Ini dia seput, apa namanya ini sahabat, kalau begini tiba berangkat ini asal sampai sahabat. Mantap.
Mantapnya ini sahabat spot. Saya tidak tahu lagi nama spot ini apa sahabat. Namun umpan tidak bisa istirahat sahabat, langsung ya empat. Pancing saya sampai terbuka sahabat. Sampai terbuka ya. Yeah. Bakar-bakar ini ikan, kalau menusuk sangat perih. Kita lepas saja sahabat. Kelakuannya ini sahabat. Sampai tersangkut sahabat di tenda tangan. Mantap, mantap, mantap. Yang gue sahabat. Lewas bos. Thank you.
lagi, coba lagi. Tidak tahu sahabat apa sebutan seput ini. Jatahan. Seput ini tidak tahu namanya. Umpan asal melayas, langsung disikat, disambar. Mantap ah. Inilah hasil hari ini, langsung 5 ekor ikan sunuknya. Kita berada di Pulau Balikukup, sahabat. Ini dia pulaunya. Oke, kita lanjut ke penimbangan. Ini dia bos kerambaknya ini. Halo guys. Mantap. Hingga pembuatan nota. Harganya 1.900.000 guys. Mantap. 5 ekor guys.